Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan Tidak Pernah Kamu Duga, Ini Pandangan Sebenarnya ke Kamu. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mengupas seperti apakah pandangan sebenarnya seseorang yang kamu cintai terhadap diri kamu sekarang ini, terlepas daripada kondisi hubungan kalian. Kamu sama sekali tidak menyangka bahwa pandangan sebenarnya ke kamu adalah sebegini rupa. Oke guys, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang disajikan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi terbaru saya. Oke teman-teman, kita lihatkan ya. Kita akan cuba mulakan dengan menarik energi seseorang dan kita akan lihatkan pandangan dia kepada kamu yang sebenarnya. Siapakah seseorang ini yang sedang berdealing dengan dirimu? Seseorang yang kamu fokuskan detik ini di pikiranmu. Siapakah seseorang ini yang sedang kamu tumpukan segala pikiranmu? Wow, teman-teman, energi pertama ya, rumah. Orang rumahan, teman-teman. Saya menangkap seseorang yang agak mapan ya, dan juga mungkin memiliki rumah yang sebesar ini. Ataupun orang ini sama ada mapan ataupun tidak, dia orang rumahan. Seseorang yang sangat mementingkan nama baik keluarga, seseorang yang sangat mementingkan ikatan dengan keluarga, teman-teman ya. Saya menangkap orang ini sangat menyukai privasinya, a very discreet person, seseorang yang cenderung seperti tidak begitu bersikap terbuka dengan kamu. Orangnya very suspicious, teman-teman ya. Orang yang sangat berhati-hati, orangnya stabil dari segi perasaan. Kita lihat lagi ya. Beberapa di antara kamu ini merupakan mungkin ya hubungan jarak jauh. Seseorang yang berada agak jauh daripada kamu, sama ada di luar negara ataupun mungkin ya di luar pulau, di luar kota, rumahnya jauh dari kamu. Orang ini perlu untuk traveling ya jikalau dia perlu mencari kamu. Dan saya menangkap ada perubahan di hubungan kalian detik ini. Orang ini orang yang penyendiri, ada kalanya tidak suka diganggu, seseorang yang sangat menyukai kecantikan, ketenangan, seseorang yang sangat menyukai outdoor. Nah, ketika hadirnya stop ini berdampingan dengan house ya, saya menangkap energi dia yang sedang sangat merindukan kamu. Kita lihat lagi ya. Crossroad. Ada pilihan di hubungan kalian ini, seseorang yang sedang berada di persimpangan untuk memilih. Banyak pilihan yang diberikan dan dia perlu memilih. Di sini orang ini seperti merasakan dirinya, teman-temannya, terpaksa mencari cara. Mencari cara akan hubungan kalian dan apa yang perlu dilakukan. Keputusan yang terbaik perlu diambil. Nah, ini membuatkan ada perubahan di hubungan kalian detik ini ya. Mungkin juga ya beberapa di antara dia ataupun kamu tinggal di apartment ya seperti gambar ini. Kita lihat lagi teman-temannya. Beberapa daripada dia mungkin merupakan bosnya sendiri, seorang pengusaha yang berjaya. Orangnya seperti saya sebutkan tadi, orang yang mapan, banyak uang, seseorang yang sangat fokus kepada pekerjaan dan penghasilannya. Dia juga seorang yang sangat berjiwa kreatif, mungkin sangat pandai melukis, painting ya seperti di gambar ini. Orangnya mungkin berbadan tegap, besar dan agak tinggi ya, tetapi orang ini sangat penyayang dari segi dalamannya. Nah, beberapa di antara dia di sini mungkin ya banyak bulu badan seperti itu teman-temannya. Mungkin juga berkulit agak gelap ya seperti kulit saya. Nah, di sini orangnya agak tegap badannya, mungkin juga berbadan besar. Dia seorang yang ingin melindungi kamu, a very protective person, tetapi temperamen. Begitu teman-temannya. Jikalau diusik barang-barang kesukaannya, ya, dia akan temperamen kerana sikapnya yang terlalu overprotective. Di sini teman-teman ada anchor. Hubungan kalian terlihat seperti sudah lama berjalan tetapi juga sedang mungkin ya, mungkin sedang jeda ataupun sedang stuck, sedang terhenti detik ini. Penegasan ataupun keputusan sangat diperlukan daripada si dia.
Tetapi saya menangkap energinya daripada awal ya. Orang ini sebenarnya sangat menginginkan sebuah hubungan jangka panjang dengan kamu. Tetapi banyak rintangan dan hubungan sedang stuck. Dan saya merasakan ya, saya tidak tahu teman-teman, jikalau orang ini sedang stuck dengan kamu, saya tidak merasakan dia menghadirkan orang lain. Nah, jikalau ada penglibatan orang lain, hatinya tetap dengan kamu. Ada ketulusan cinta, seseorang yang tidak begitu mudah berpaling hati dari kamu. Seperti itu teman-teman ya. Okay, di sini ada Tower. Orangnya seorang yang sangat suka bersendirian, penyendiri, orang yang tegas, cenderung menarik diri, cenderung menghilang. Tetapi detik ini menggambarkan hidupnya ya yang sangat kesepian. Ini gambar Empire State Building, teman-temannya mungkin ada yang berasal ataupun berada di New York. Seseorang yang mungkin berdiri dengan seseorang lagi ya di New York ataupun bekerja di sana. Mungkin juga mengindikasikan seseorang yang bekerja dengan syarikat yang benar-benar ya cukup terkemuka seperti itu ya. Saya menangkap jiwanya yang cukup kesepian. Orang ini memilih-milih ya dengan siapa dia berkawan. Dan orang ini sangat menyukai sesuatu yang dapat dilihat secara nyata. Orang ini sangat menyukai penampilan fisik kamu. Dan dia sangat merindukan fisik kamu detik ini. Okay guys, kita akan lihat lagi ya. Seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini? Seseorang yang tidak pernah kamu duga, ini pandangan sebenarnya ke arah kamu ya. Seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini? Wow, Lilis teman-teman. Perasaan yang cukup dalam ya. Tetapi terlihat dengan jelas beberapa di antara dia ini sama ada sudah pergi meninggalkan kamu atau cenderung ya menarik diri. Hubungan yang sudah lama berjalan. Orangnya cukup sensual dan dia mempunyai kematangan emosi ke arah kamu ya. Cukup memahami kamu, orangnya sangat berpengalaman. Maka dia tahu bagaimana untuk mengendalikan kamu, mengendalikan hubungan ini. Beberapa di antara dia ini orang yang sudah agak berumur ya. Mungkin juga ada yang pensioner di sini, orang yang sudah pensiun ya. Sama ada sepantaran atau jauh lebih tua. Ada ketulusan cinta, orangnya cukup sensual. Memiliki hasrat yang tertentu terhadap diri kamu. Tulus mencintai kamu. Tetapi dengan kehadiran kartu Lilis ini teman-teman ya. Dan juga crossroad. Ini juga mengindikasikan ya. Penglibatan orang lain. Saya tidak tahu siapa yang mengganggu hubungan kalian ini. Tetapi dari segi perasaan dia kepada kamu ya, orang ini memiliki hati yang cukup dalam. Tetapi orang ini beberapa di antara dia ya, sebahagian daripada dia di sini, sebahagian kecil. Saya tidak tahu teman-teman. Mungkin orang yang sudah pergi meninggalkan kamu, seorang yang berpergian sehinggalah detik ini belum pulang ke rumah, belum pulang ke pangkuan kamu. Dan kamu sangat mengharapkannya ada pergerakan, perubahan di hubungan kalian. Kita lihatkan lagi teman-temannya seperti apakah pula emosi kamu ke dia detik ini. Seperti apakah pula emosi kamu ke dia detik ini? Wow, Scythe. Ada yang sudah pergi memutuskan. Ada yang sedang marah, sedang bingung. Ada yang sedang menanti sebuah jawapan ataupun keputusan daripada dia. Di sini ada beberapa di antara kamu yang bertindak agak terburu-buru ya. Mungkin mengutarakan kata-kata yang tidak begitu menyenangkan kerana kamu frustasi dan marah. Ataupun ada yang sudah memutuskan. Beberapa yang lain seperti sedang menantikan sebuah penjelasan. Ingin penjelasan yang cepat daripada orang ini. Saya menangkap energi yang marah. Berlandaskan backgroundnya ini juga yang seperti berapi-api ya. Saya menangkap seperti seseorang yang sudah kurang sabaran. Kamu tidak sanggup lagi menanti-nanti, dibuat tertunda-tunda, diposisikan seperti ini. Saya merasakan ada beberapa di antara kalian yang mengutarakan ya, kata-kata frustasi yang cukup menyakitkan. Saya tidak tahu sama ada kata-kata ini diungkapkan terus kepada dia ataupun kamu mungkin membebel ya sendirian di rumah. I don't know you guys ya, tetapi saya menangkap energi yang frustasi. Jelas terlihat ya, ada yang sudah memutuskan hubungan ini. Begitu ada persamaannya. Ada yang menarik diri, ada yang memutuskan. Kita lihat lagi di sini ya. Wow, walaupun sedemikian teman-temannya, mungkin kerana hubungan kalian ini sebatas di media sosial, tidak pernah bertemu, maka tidak pernah ada kepastian. Yang energi yang lain pula, semakin energi yang seperti ini ya, menarik diri, memutuskan.
sebenarnya sangat menginginkan sebuah pertemuan ke depannya, pertemuan secara nyata. Tetapi lebih menggambarkannya, beberapa di antara kalian mungkin tidak pernah bertemu, hubungan yang sebatas di internet seperti itu. Okay guys, kita akan lihatkan lagi ya. Tanpa kamu perlu menduga dan tidak pernah kamu menduga ya, seperti apakah pandangan dia tentang kamu khususnya di saat ini. Nah, terlepas daripada kondisi hubungan kalian, bagaimanakah pandangan sebenarnya dia ke arah kamu tentang kamu ya detik ini. Kita cuba lihatkan ya. Pandangan si dia terhadap kamu khususnya sekarang ini. Tidak kiralah apa yang terjadi di hubungan kalian, sama ada kalian masih bertemu, masih berkomunikasi ataupun sudah lama terpisah dan tidak berkomunikasi. Seperti apakah pandangan sebenarnya dia khususnya detik ini ataupun sekarang ini? Menurut si dia ini, kamu ini bagaimana sekarang? Nah, ini sesuatu yang tidak pernah kamu duga ya. Dia mempunyai pandangan yang sebegini rupa. Kita cuba lihatkan ya. Hari ini kita santai-santai saja teman-teman. Kita cuba lihatkan pandangan sebenarnya dia ke arah kamu. Lavender. Surround yourself with love. Ini lebih ke arah kedamaian ya. Saya menangkap energi dia yang merasakan dengan kamu ini detik ini ya. Begitu damai ya. Mungkin dikelilingi dengan orang sekitar yang benar-benar mendukung, memberikan kamu support, dan kamu berada di situasi yang tenang. Menghabiskan banyak waktu dengan keluarga, dengan orang tua, anak-anak, anak saudara, keluarga terdekat ya, maybe ada family members ya, dengan haiwan peliharaan kamu santai-santai di rumah. Dia menangkap energi kamu yang cukup tenang, banyak menghabiskan waktu di rumah. Mungkin ya, menurut pandangan dia, kamu sudah lama tidak menghabiskan waktu di luar. Seperti itu ya. Di sini dia juga menangkap energi kamu yang lebih ke arah benar-benar ya, memasrahkan situasi kalian, situasi kamu ke tangan Tuhan. Kamu banyak mendekatkan diri secara spiritual dan banyak mengutarakan kata doa-doa ya. Doa-doa yang tersirat di hati kamu yang mungkin kamu ungkapkan. Dan kamu seperti sama ada mendoakan kondisi hubungan kalian, mendoakan dirinya dan lebih memasrahkan segala sesuatu ke tangan Tuhan. Berserah seperti itu ya. Di sini dia juga dapat menangkap, saya tidak tahu teman-teman ya, dia dapat merasakan beberapa di antara kamu akan memulakan perjalanan, a voyage ya. Sama ada pergi meninggalkan dirinya ataupun kamu seperti mulai ya. Untuk kamu yang tidak pernah menaiki pesawat, menaiki kapal layar, kamu mulai meninggalkan zona nyaman kamu untuk adventure, berpetualangan. Kamu benar-benar ingin meninggalkan segala sesuatu yang monoton dalam hidup kamu dan ingin mencari yang lebih. Berlandaskan sikap penasaran kamu yang ingin mewujudkan, menghadirkan sesuatu yang baru ya. Kamu mungkin ingin pergi mengelilingi dunia ataupun merantau. Merantau ke negara jiran, merantau ke negara-negara yang berdekatan dan ingin mendapatkan semangat baru. Nah, ini mungkin secara nyata dia menyedari tanpa kamu sedari, dia tahu kamu akan berpergian. Mungkin merantau ya, start traveling to another country atau pergi ke negara yang tidak pernah kamu kunjungi. Kamu ada rencana di sini, sama ada dia mengetahui secara langsung ataupun tidak, dia dapat merasakan. Atau ini simply mengindikasikan ya, kamu yang semakin berpergian daripada si dia. Literally means that ya, ataupun kamu benar-benar ingin traveling. Pandangan dia kepada kamu ya, teman-teman. Wow, di sini ada witch ya. Justice is coming. Ini kelakar sebenarnya. Saya merasakan kamu ingin menegakkan sebuah keadilan. Apapun yang sudah dia perlakukan ke atas diri kamu ya, kini dia perlu pelajari apa yang dia tabur itu yang akan dituai. Dia perlu mempelajari apa yang dia lakukan kepada kamu. Kamu ingin menegakkan sebuah keadilan untuk diri kamu. Kamu tidak mahu lagi berterusan ya, dilayani seperti ini. Kamu ingin bertindak benar sekurang-kurangnya untuk diri kamu. Mungkin ya, berlayar ya, pergi ke negara asing, keluar pulau, pergi ke tempat-tempat untuk berlibur ya. Dan kamu ingin melakukan sesuatu yang dapat mengimbangi jiwa kamu kembali. Menurut si dia teman-teman ya, kamu ini orang yang ingin bebas. Sebenarnya kamu tidak suka dikekang walaupun kamu benar-benar mencintai seseorang. Nah, jikalau kamu berada berterusan dalam posisi seperti ini, seseorang ini perlu memilih kamu atau yang lainnya, kamu akan bertindak untuk putus
dan kamu yang akan pergi. Sebelum dia menyatakan keputusannya, kamu akan bertindak untuk pergi. Menurut si dia, menurut pandangannya, kamu orang yang kuat. Jikalau orang lain tidak bertindak benar dengan kamu, kamu you will take the judgment in your own hand. Kamu yang akan bertindak benar. Jikalau kamu merasakan tidak diperlakukan dengan baik, tidak diperlakukan dengan adil, oh the hell with whatever. Begitu teman-teman ya. Kamu tidak akan mengizinkan kondisi kamu ini diburukkan lagi dengan orang yang kamu cintai. Walaupun kamu benar-benar at one moment ya, kamu benar-benar mengejar, memperjuangkan dia. Tetapi kamu bertindak, kamu orang yang pandai bertindak tegas. Jikalau kamu merasakan ini sudah mencapai tahap, kamu putuskan. It doesn't matter ya, bagaimana kamu mengejarnya di tahap awal. Ketika kamu merasakan ini sudah mencapai limit, kamu berani untuk bertindak pergi dan memutuskan. Dia sedar kamu mempunyai karakteristik yang cukup kuat. Sesuatu yang dapat dia baca dari karakteristik kamu yang tidak pernah kamu duga. Orang ini diam-diam ya mempelajari kamu. Dia orang yang banyak pengalaman. Dia mempelajari kamu dari pelbagai sudut. Dan dia menyadari kamu memiliki kekuatan itu. Dan dia juga tahu kamu seorang yang sangat suka berpergian. Pergi berlibur, traveling here and there ya. Dan kamu juga sangat mendekatkan diri dengan Tuhan. Walaupun kamu seperti ini ya, dan dia juga dapat menangkap energi kamu, pandangan dia ke kamu ya. Kamu orang yang benar-benar teman-teman, menjaga kedua orang tua kamu atau keluarga kamu dengan cukup baik. Segala urusan domestik di rumah akan kamu handle. Dan kamu menjaga orang tua kamu jikalau ada pasangan anak-anak dengan cukup baik. Segala sesuatu itu ya, kamu benar-benar keluarkan energi kamu ya. Segala sesuatu itu kamu seperti mendahulukan keluarga kamu ketimbang orang lain. You will do anything for your family, for the love of your family. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Dan kamu juga seseorang yang sering mendoakan hal-hal yang baik, bukan saja untuk keluarga kamu, tetapi juga untuk orang lain. Musuh kamu sekalipun teman-temannya akan kamu doakan perkara-perkara yang baik. Dia dapat mempelajari kamu ini orang yang cukup baik, orang yang cukup tegas, orang yang berdeterminasi dan mampu berkatakan tidak jikalau kamu mencapai tahap. Okay, teman-teman, di sini ada mural teman-teman ya. Saya menangkap seperti mural ini lebih ke arah, saya lebih melihatkan kartu ini kepada seseorang yang mempunyai pandangan yang luas. You are a very open-minded person, ya. Kamu berjiwa kreatif dan kamu pandai beradaptasi. Seperti saya katakan tadi, ya, kamu sangat bijak untuk beradaptasi dan mempunyai pemikiran luaran yang cukup hebat. Jikalau kamu ingin mengambil keputusan sama ada untuk diri kamu atau orang lain, kamu akan melihatkan kepada pandangan yang lebih luas. Kamu very open-minded dan kamu akan melakukan apa sahaja demi kebahagiaan kamu sendiri. Jikalau kebahagiaan ini tidak dapat dicapai bersama dengan si dia, orang yang kamu cintai, kamu akan bertindak sendiri. Nah, ini kekuatannya, kekuatan yang kamu miliki dari sudut pandang si dia. Di sini teman-teman ya, saya menangkap energi kamu dan dia yang sama-sama ya, cukup kreatif. Mungkin seorang penulis, pelukis ya, seorang yang sangat mempunyai bakat dengan tangan kamu ya. Kita akan lihat lagi. Di sini teman-teman ada kartu Potions. Remember to practice self-love. Yes. Ini sangat sinkron dengan apa yang dibacakan barusan tadi. Ketika kamu merasakan orang lain mengabaikan kamu termasuk dirinya, kamu akan fokus kembali kepada diri kamu. Kamu orang yang pandai menjaga diri. Jikalau orang lain mengecewakan kamu, kamu akan pastikan sekurang-kurangnya kamu tidak menghampakan, tidak mengecewakan dirimu. Kamu orang yang pandai ya, dari segi emosi, dari segi mental ya, ada keseimbangan. Tidak, kamu orangnya rasional ya, kamu tidak akan berlebihan, sedih sehingga tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Kamu orangnya cerdas dan mengandalkan logika kamu. Di sini ketika kamu diabaikan, jikalau kamu merasakan orang sekitar tidak menyayangi, mengabaikan kamu, kamu akan menumpukan segala perhatian ke dirimu sendiri. Tidak perlu orang lain ya, to feel validated, begitu ya. Ini saya tidak tahu terjemahkan bagaimana teman-teman, tetapi kamu pandai menjaga diri. Menurut pandangan dia, kamu baik-baik sahaja, kamu orangnya mandiri.
Nah, ini sesuatu yang tidak kamu duga ya. Ada pandangan yang seperti ini daripada dia ke kamu. Orang ini sebenarnya memandang tinggi ke arah kamu. Tetapi saya lebih menangkapkan kamu agak terburu-buru di sini, more to negative thinking, dan mungkin kamu merasakan ya, tidaklah kak, dia tidak akan memandang saya dengan cara ini. This is where you are wrong, teman-teman ya. Kerana di sini kamu seperti melandaskan perasaan kamu itu berlandaskan emosi kemarahan, frustasi ya. Maka kamu tidak dapat berfikir dengan baik. Tetapi sebenarnya orang ini memandang kamu dengan cara yang cukup berbeda. Dia benar-benar memandang tinggi ke arah kamu. Ini sesuatu yang tidak pernah kamu duga ya. Orang ini benar-benar melihatkan kamu ini sebagai wow ya. Dia benar-benar mengagumi, memandang tinggi ke arah kamu. Bottom of the deck di sini ada expectation. Kamu tahu teman-teman, orang ini sedar ya, kamu mempunyai ekspektasi dia, expectation ataupun ekspektasi diri yang cukup tinggi ya. Dia merasakan kamu ini orang yang menetapkan standard yang begitu tinggi. Kamu ada ekspektasi daripada hubungan ini yang mungkin ya tidak dapat dia penuhi. Nah, ini turut dapat dia rasakan ya. Segala expectation, your expectation towards this person, dia merasakan dia tidak dapat penuhi. Nah, orang ini merasakan minder ya. Ketika berdealing dengan kamu, dia merasakan kamu ini mempunyai cita rasa yang berbeda, cita rasa yang begitu baik, dan kamu bijak memilih. Maka jikalau kamu merasakan ada sisi pengabaian yang tidak adil dari dia kepada kamu, kamu akan memutuskan pergi. Your expectation is really different from others. Ekspektasi kamu ini seperti sangat berbeda dengan orang lain ya. Dan ada kalanya dia turut merasakan agak sukar untuk menepati citarasa atau ekspektasi kamu. Saya tak tahu bagaimana untuk menyebutkan perkataan itu ya. Sering menyebut dengan silap. It's okay guys, as long as you get what I'm trying to say. Okay guys, kita akan lihatkan lagi ya. Dengan lebih terperinci lagi. Seperti apakah pandangan dia ke kamu detik ini dengan lebih terperinci. Okey, kita gunakan kartu ini ya. Ekspektasi, yes. Ekspektasi, that's how you say it, I don't know. Okey, kita akan lihatkan di sini apakah pandangan dia yang lebih terperinci ke arah kamu sekarang ini ya. Selain daripada gambaran besar yang kamu dapatkan, cara dia memandang kamu sebegini rupa. Apakah lagi cara yang lebih terperinci, cara dia memandang kamu detik ini, teman-teman ya, kita cuba lihatkan. Seperti apakah pandangan dia tentang kamu detik ini? Sesuatu yang tidak pernah akan kamu duga bakalan hadir dari dirinya. Begini cara dia memandang kamu ya. Okay, King of Pentacles. Kamu orang yang sangat loyal, orang yang cukup bertanggungjawab. Kamu orang yang boleh diandalkan. Dan dia menangkap ya, kamu ini bakalan berjaya ataupun seseorang yang sudah berjaya. Kamu orang yang sangat rajin, tahu bagaimana untuk menghasilkan keuangan. Dia mungkin ya mengharapkan bantuan kamu dari sini. Kamu orang yang boleh diandalkan, boleh dipercayai, orang yang cukup bertanggungjawab. Di sini teman-teman, jika kalian di sini berada di pihak yang ada pasangan ya, dia melihatkan kamu ini walaupun ada pasangan, jikalau kamu ada pasangan ya, tidak akan resonate untuk kamu yang single yang menonton. Jikalau kamu ada pasangan, dia merasakan ya, walaupun kamu memiliki segala-galanya, dia dapat merasakan jiwa kamu yang kesepian. Kamu orang rumahan, sangat menjaga ya keperluan asas kebutuhan pasangan, anak-anak, keluarga, orang tua kamu. Orang yang pandai jaga keluarga. Orang yang benar-benar bertanggungjawab. Itu pandangan dia ke kamu ya. Mungkin beberapa di antara kamu di sini boleh menunggang kuda ya. Dia merasakan kamu ini dapat menunggang kuda dengan baik. Mungkin ada hobi itu ya. Dan dia, mungkin juga ada yang bersiul kuda di sini. Sama ada zodiak kamu atau zodiak si dia. Di sini teman-teman, dia merasakan dari segi tutur bicara. You communicate very, very well. Cara kamu bertutur itu cukup jelas. Cara penyampaian kamu, kamu akan memastikan apa yang kamu sampaikan tidak akan menyebabkan communication breakdown. Cara kamu berkomunikasi dengan orang yang kamu cintai, orang sekitar, keluarga kamu, itu lancar. Kamu orang yang mampu berkomunikasi, beradaptasi dengan cukup baik.
ini pandangan dia kepada kamu ya. Dia mungkin sangat menyukai cara kamu menyampaikan, cara kamu bertutur ataupun suara kamu. Begitu ya. Beberapa di antara dia merasakan kamu ini popek-popek seperti saya ya, banyak ngomongnya. Mungkin sangat ramah, sangat mesra, sering bertutur bicara. Teman-teman ya, walaupun saya banyak ngomongnya ketika pembacaan ya, but if you know me in person, I don't talk guys. Kamu tahu kenapa? Ketika melakukan pembacaan ya, ini cukup menguras tenaga, banyak yang perlu diomongkan. Maka dikala tidak membuat pembacaan ya, I am really like the hermit, tidak mahu diganggu, ingin ditinggalkan bersendirian. Nah, ini karakter yang cukup berbeza. Tetapi orang ini memandang kamu sebagai orang yang cukup ramah, ramah mesra, suka bertutur dan dapat bertutur penjelasan yang jelas, dapat bertutur dengan lancar. No communication breakdown dengan kamu, ya. Dan dia juga merasakan kamu ini orang yang mampu mengupayakan apa pun yang ingin kamu lakukan. Kamu akan berhasil. Jikalau kamu put your mind to this, kamu ingin lakukan ini, ada saja bakat kamu yang akan terkeluar. Dia seperti merasakan kamu ini multi-talented. Kamu ini memang benar-benar berbakat. If you really put your mind to something, mungkin juga perkara yang tidak pernah kamu lakukan, kamu akan dapat, you can master it. You be able to master it, and kamu dapat melakukan jauh lebih baik ketimbang orang lain yang mungkin sudah melakukan pekerjaan itu. Nah, ini bakat-bakat kamu yang hidden talent ya, bakat-bakat yang tersembunyi yang tidak pernah diperlihatkan ke orang lain, dapat dilihat dari si dia. Nah, kartu-kartu ini akan dibacakan satu persatu ya, pandangan dia tentang kamu. Kamu orang yang sangat mencintai kedamaian. Jikalau kamu merasakan diri kamu ini dimanfaatkan, jikalau diri kamu seperti dipergunakan, mungkin ada orang yang ingin cari pasal ya, bertengkar dengan kamu, kamu akan bertindak dengan secara matang dan pergi. Kamu akan cuba melepaskan diri daripada senario-senario yang seperti itu. Kamu tidak mahu ribut-ribut dengan orang. Kamu sangat mencintai kedamaian. Dan kamu orang yang seperti lebih cenderung ya, seperti saya katakan tadi, setelah banyak ngomongnya akan menarik diri untuk seperti berdamai dengan diri sendiri, pergi ke tempat-tempat yang cukup tenang untuk menenangkan pikiran kamu. Kamu orang yang tidak akan terus-terusan ya dipergunakan oleh orang lain. Jikalau kamu mulai merasakan diri kamu ini dimanfaatkan, ya, segala kebaikan kamu ini seperti other people are taking things for granted ya, kamu akan pergi. Kamu akan mulai menjauh, pergi meninggalkan orang-orang yang cuba memanfaatkan kamu. Dan saya juga menangkap energi seperti kamu adalah orang yang mampu bertindak ya, bertindak mendengarkan intuisi di hati kamu. Kita lihat lagi di sini ya, Eight of Wands ya. Kamu orangnya teman-teman ya, yang ingin melakukan sesuatu itu dengan cepat. You don't like to delay ya, terhege-hege, telat melakukan sesuatu ya, seperti lelet ya, lambat sangat pergerakannya, waduh terhege-hege melakukan sesuatu. Di Malaysia kita lebih menggunakan perkataan terhege-hege yang melambangkan pergerakan yang slow motion. Kamu orang yang ingin cepat. Jikalau diberikan tugas, diandalkan untuk melakukan sesuatu, kamu akan dengan pantas melakukan itu. And you do not like to procrastinate. Kamu tidak suka menunda-nunda. Segala sesuatu itu akan dilakukan dengan cepat dan lancar. Kamu akan pastikan walau tindakannya melakukan pekerjaan, sesuatu yang mungkin diharapkan oleh orang lain kepada kamu ya, kamu akan lakukan dengan pantas dan baik. Walaupun mungkin ya pekerjaan kamu ini kamu tidak tahu ya kemana arah tujuannya ke depan, tetapi kamu tetap akan melaksanakan segala tugas yang diberikan kepada kamu itu dengan baik. Pandangan dia yang lain ya, dia merasakan kamu ini benar-benar orang yang banyak idea. Idea yang masuk ke dalam kepala kamu itu masuk dengan pantas, entah kemana dari mana datangnya. Tetapi kamu ini orang yang cepat mendapatkan solusi, cepat mendapatkan idea dan cepat merealisasikan sesuatu itu berlandaskan apa yang masuk ke benak kamu. Yang pasti teman-teman ya, kamu bukan orang yang lelet. Kamu nak cepat-cepat. Lakukan sesuatu itu dengan cepat, dengan penuh antusias ya. Kamu tidak suka melengah-lengahkan waktu. Nah, begitu. Jikalau perlu melakukan sesuatu itu, lakukan dengan cepat. Wow, judgment. Cara dia memandang kamu, teman-teman. Kamu mempunyai penilaian yang cukup hebat. Ketika kamu menilai sesuatu, mungkin perhubungan,
kekeluargaan, orang sekitar kamu, pekerjaan, keuangan, you name it all. Kamu mempunyai penilaian yang cukup baik. Dia merasakan kamu ini orang-orang yang benar-benar ya. Jikalau memikir, menimbang-nimbang akan mencapai sebuah penilaian yang memberikan solusi. Bukan saja kepada diri kamu tetapi kepada orang sekitar kamu. Orang yang bijak, bijak dalam menilai. Nah ini pandangan dia kepada kamu ya. Ketika mengambil keputusan juga akan berakhir dengan mengambil keputusan yang cukup tepat. Di sini ada Knight of Sword, teman-teman. Dia merasakan kamu ini ya, daripada tindakan kamu bukan saja pantas ya, tetapi kamu berjiwa pejuang. Nah, kamu akan benar-benar mengutarakan segala sesuatu yang memasuki benak kamu. Kamu tidak akan berbelah bagi untuk mengutarakan pendapat. Jikalau kata-kata kamu ini bakalan menyinggung, tetapi kamu mempunyai penilaian yang tepat. Katakanlah kamu menyinggung seseorang kerana kata-kata kamu ini terlalu tegas. Tetapi ketika mereka pertimbangkan kembali, apa yang kamu katakan itu memang tepat. Maka ketika kamu membuat ataupun mengungkapkan sesuatu yang benar-benar direct begitu ya, ini adalah berlandaskan penilaian tepat kamu. Mereka tidak akan menyalahkan kamu walaupun kelihatan tegas, kelihatan marah ya ketika mengutarakan apa yang kamu utarakan itu sebenarnya benar, sebenarnya tepat, direct to the point. Nah, dipikirkan kembali, mereka tidak akan menyalahkan kamu. Kerana ini berlandaskan penilaian yang tepat, apa pun yang kamu utarakan. Kamu ini berjiwa pejuang. Tidak ada seorang pun yang dapat ya menarik atau membuat kamu mundur daripada apa yang ingin kamu kejar. Seperti itu ya. Di sini ada Three of Pentacles. Kamu mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dengan begitu baik. Nah, sebagai seorang teman, teman-teman, kamu orang yang benar-benar menghargai ya sebuah persahabatan itu dengan cukup baik. Kamu benar-benar menyayangi ya orang keliling kamu. Kamu sangat pandai menjaga pertemanan kamu. Kamu sangat pandai menjaga hati kawan-kawan kamu, orang-orang yang bekerja sama dengan kamu. You have a very good relationship ya dengan rakan sekerja walaupun mereka mungkin menyakiti kamu, tetapi kamu tetap dapat mengekalkan keseimbangan itu. Kamu sentiasa dapat memberi penilaian yang baik, membuktikan yang kamu mampu bekerja sama dengan orang lain dengan cara yang benar-benar baik dan berkesan. Pada waktu yang sama ya, kamu juga turut memberikan pembuktian that they can rely on you. Mereka boleh bergantung kepada kamu. Kamu orang yang boleh diandalkan. Di sini teman-teman, wow, Two of Cups ada gambar bercumbuan ya. Saya menangkap orang ini memandang kamu sebagai seorang yang cukup romantis. Dia sedar kamu ini kalau ada pasangan ataupun tidak ya. Kamu ini berjiwa kesepian sebenarnya detik ini ya, sekarang ini. Tetapi kamu sangat pandai mengawal emosi kamu. Detik ini dia memandang kamu sebagai seorang yang cukup penyayang walaupun kamu kesepian. Dia mungkin ingin memberikan kamu ya ciuman ini. Dia merasakan kamu ini orang yang romantis. Walaupun kelihatan tegas, ada kalanya garang, galak ya, tetapi kamu orangnya cukup romantis menurut si dia ya. Okey, kita lihatkan bottom of the deck-nya. Cara dia memandang kamu. Wow, ini teman-teman ya. Hadir kartu The Fool. Tetapi saya menangkap energi yang cukup berbeza ya. Kamu tahu kamu ini orangnya bagaimana. Tak ada uang sekalipun. Jika tidak beruang sekalipun, kamu masih ingin membantu. Kamu akan menjalankan apapun yang berisiko walaupun kamu tidak tahu ya tanpa uang ke depannya bagaimana. Kamu tetap ingin membantu. Kamu cuba sedaya upaya tidak mengandalkan orang lain dan rely on yourself. Susah senang ditanggung sendiri. Walaupun benar-benar poket itu sudah kosong ya, kamu tetap mencari cara menggunakan sesuatu atau metode yang baru ya untuk mendapatkan cara-cara yang baru, penghasilan yang baru, dan kamu orang yang benar-benar berani mengambil risiko walaupun tidak ada uang. Kamu tetap akan membantu orang sekitar kamu. Menurut si dia ini teman-teman, kamu orang yang bersemangat sekali. Entah bagaimana dia ingin melabel kamu ya, kamu ini konyol ataupun kamu ini bersifat careless, apatis ya, ataupun kamu memang benar-benar menyahut saja cabaran yang ada. Dia juga tidak tahu bagaimana untuk melabel kamu. Tetapi menurut si dia, you really a unique person. Kerana apa pun yang sedang kamu hadapi, kamu hadapinya dengan aura yang cukup positif. Permulaan baru. Susah senang ditanggung sendiri.
tidak mengandalkan emosi, mengharapkan bantuan orang lain. Walaupun memang sudah berada di posisi seperti ini ya, entah ingin memijak bumi itu kemana. Maka dia tidak tahu untuk melabelkan kamu ini careless, konyol atau benar-benar seorang yang mengambil risiko. Yang pasti, dia tahu kamu ini orangnya positif, maju terus ke depan. Dan kamu ingin memulakan sesuatu yang baru dalam hidup kamu detik ini, and you will do whatever it takes to get there. Apa pun yang perlu dilaksanakan, dilakukan, I don't care. I just focus on doing it dan mendapatkan hasil yang baru, hidup yang baru. Itu saja fokus kamu. Nah, ini menurut pandangan dia dengan secara lebih terperinci ke arah kamu detik ini. Nah, ini mungkin sukar untuk kamu tebak ya, cara dia memandang kamu. Maka kita perlu bongkar cara dia memandang kamu detik ini. Baik, teman-teman, kita akan buka kartu yang lain. Saya tidak mahu gunakan kartu yang sama ya. Aduh, teman-teman, saya ini orang yang cepat bosan, maka saya sering menukar kartu. Okay, we'll see now. Apakah yang bakalan terjadi di hubungan kalian dalam waktu dekat ini, berlandaskan pandangan-pandangan dia terhadap diri kamu? Sampai begitu sekali pandangan dia ke kamu, teman-teman ya, dan berlandaskan pandangan yang sebegini rupa, apakah yang bakal berlaku di hubungan kalian ke depannya nanti? Apakah dia akan bertindak melakukan sesuatu? Apakah ada potensi di hubungan kalian ke depannya ini? Teman-teman, penundaan itu is not a problem. Ya, pengakhiran itu, the result is the problem ya. Perlu tahu apa yang terjadi endingnya nanti. Tidak semua penundaan itu tidak baik, teman-teman. Kita lihatkan ya. Apakah yang bakalan terjadi di hubungan kalian dalam waktu dekat ini? Wow, kamu mendapat kartu ini dua kali ya. Two lilies, guys. Orang ini cukup berhasrat dengan kamu ya, benar-benar sangat berhasrat secara fizikal dengan kamu, walaupun perhubungan percintaan kalian ini sudah berabad lamanya ya, ataupun berdekad lamanya, itu maksud saya ya, sudah begitu lama tetapi dia masih lagi menyimpan hasrat. Walaupun orang ini mungkin sudah pergi menarik diri, itu tidak berarti dia tidak merasakan, dia masih merasakan apa yang dia rasakan untuk kamu. Ada beberapa di antara dia yang sudah pensiun, teman-teman. Already retired. Usianya sudah begitu meningkat ya. Orang ini banyak pengalaman, mempunyai kematangan emosi yang baik. Dia tulus mencintai kamu. Wow, di sini the star ya, sering melamunkan kamu dengan harapan ya, dengan mimpi-mimpi ini dapat direalisasikan ke depannya lagi. Saya menangkap energi seseorang yang berdoa akan diberikan kesempatan untuk mendekati kamu kembali. Nah, saya menangkap, jangan, don't be surprised guys ya. Orang ini mungkin ada beberapa di antara yang sudah lama pergi meninggalkan kamu. Tetapi saya menangkap energi ke depannya nanti, kita tidak pernah akan tahu masa depan kita. Dia akan kembali guys. Dia akan menggunakan pelbagai cara sekalipun ya, sama ada memanipulasikan keadaan, memanipulasikan pikiran kamu, apapun itu ya, dia akan mencari cara untuk mendekati kamu lagi. Atau sekurang-kurangnya, membuatkan kamu percaya dan yakin akan dirinya. Mungkin ingin meraih simpati kamu, seperti itu ya. Tetapi teman-teman, saya menangkap energi dia yang begitu masih lagi mengharap. Mengharap kepada sebuah harapan ya. Bottom of the deck, ya benar teman-teman ya. Ada hati yang bersinar-sinar ya, crystal heart. Ini hati kamu, ini hati dia. Yang masih lagi belum dipecahkan, teman-teman. Di dalam hati dia, teman-teman, orang ini walaupun mempunyai pandangan yang seperti ini ya, dia masih memiliki hati, masih memiliki perasaan terhadap kamu. Dia mungkin takut mengutarakan ini, saya juga tidak tahu ya. Mungkin kerana sebelum ini dia menarik diri, maka tidak ada confident ya untuk kedepannya. Tetapi dia masih menyimpan segala sesuatu di hatinya dengan kamu, untuk kamu di sini. Kita akan lihatkan kartu yang terakhir. Berlandaskan pandangannya ke kamu, apakah pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Berlandaskan pandangannya yang sebegini rupa ke arah kamu, teman-teman ya. Sama ada kamu dapat menebaknya ataupun tidak. Apakah pesan yang ingin dia sampaikan kamu ketika kamu mendengarkan bacaan ini? Nah, pembacaan ini bersifat timeless. Bila pun kamu dengar ya, kita dengarkan. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu hari ini? I'm afraid to tell you about how I really feel. Seseorang yang mempunyai pandangan yang sebegini rupa terhadap kamu merupakan orang yang mungkin masih lagi menutupi perasaannya atau menyangkal perasaannya
sehinggalah detik ini. Saya tidak tahu teman-teman, ini energi siapa yang sering ketarik ya ke dalam pembacaan. Seseorang yang tidak yakin untuk mengutarakan perasaannya ya kepada kamu. Apa yang dia takutkan, I don't know guys ya. Tetapi ada sesuatu yang dia tutupin. When can we see each other again? Orang ini sangat ingin bertemu dengan kamu ya. Sangat inginkan pertemuan dalam waktu dekat ini. Kita cuba lihat lagi. I pretended like I'm okay. Jikalau kamu detik ini merasakan yang dia ini baik-baik sahaja, saya boleh pastikan dia tidak baik-baik sahaja. Dia hanya berpura-pura yang dirinya itu okay. I feel so empty without you in my life. Jikalau hubungan kalian sedang jedah ataupun mungkin ya berjarak jauh ataupun mungkin kalian sengaja membatasi komunikasi, I feel so empty without you in my life. Ketika kamu tidak menghubungi, mengabari si dia, dia sangat merasakan kesepian, kekosongan di jiwanya detik ini. Kita lihat lagi teman-teman ya. I really miss you. Wow, teman-teman. Seseorang yang mempunyai pandangan yang tersendiri tentang kamu. Ini benar ya, saya rasa saya ada sebut tadi seseorang yang sangat merindukan kamu ya. I really missed you. Dia benar-benar kesepian dan merindukan kamu detik ini. Dengan harapan ya akan terkoneksi, ada kabar berita dari kamu ya. Ini ada dua kad yang jatuh. Why not kita buka kedua-duanya ya teman sebentar ya, ada bunyi bising di luar sana. Sebentar teman-teman. Maaf ya teman-teman, saya terpaksa pause video kerana sangkaan saya tadi ada the roti man ya, penjual roti tadi akan lalu teman-teman, selalunya akan bunyi agak bising ya, maka saya pausekan video kemudiannya dia tidak lalu teman-teman, I don't know. Nah teman-teman, I really missed you, I miss your voice. Sangat rindukan kamu dan sangat merindukan suara kamu detik ini ya. Kartu yang terakhir, I walk away because I feel that I'm not good enough for you. Nah, ini benar ya. Apa yang saya rasakan tadi, jikalau ada energi seseorang yang menarik diri, pergi meninggalkan kamu, hubungan yang on off, dia pergi di kala itu atau pergi meninggalkan kamu kerana dia merasakan dia ini tidak cukup baik untuk kamu. Mungkin ya dia merasakan dia tidak pantas untuk masa depan kamu. Mungkin dia tidak akan mampu memberikan apa yang kamu inginkan. Kerana remember guys, just now ada kartu expectation. Kamu ada ekspektasi yang tersendiri yang mungkin dia rasa sukar untuk dia penuhi. I walk away because I feel that I'm not good enough for you, ya. Mungkin ekspektasi kamu itu begitu tinggi dan dia merasakan begitu sukar ya untuk memenuhi expectation kamu. Seperti itu ya. Bottom of the deck. Nah, benar ya. I will reach out soon. Orang ini akan kembali lagi, teman-teman. Dia pasti akan kembali lagi, ya. Teman-teman, hari ini saya tidak tergerak untuk membacakan zodiaknya sebenarnya. Why not we skip the zodiac sign for today, teman-teman, ya? Jikalau kamu tanyakan saya berlandaskan apa yang saya bacakan tadi, ya, saya menangkap lebih ke arah communication suit ataupun sword, ya. Gemini, Libra, Aquarius yang sangat mendominasi bacaan hari ini. Dan kita biarkan begini teman-teman ya. Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Jikalau kamu dapat merasakan energi ini relate dengan seseorang, energi kamu ketarik ke sini. Hari ini saya tidak mahu membacakan zodiac sign, tetapi lebih menarik ke arah Gemini, Libra, Aquarius. Okay guys, kita akan lihatkan ya. Initial-initial yang hadir ke pembacaan kali ini. Okay, I think that's enough. Di sini ada huruf W, B, V, Z, Q, Y, I, K, E, G, L, N, S, D dan terakhir sekali ada letter A. Okay guys, saya harap kelihatan ya, kerana hari ini saya menggunakan yang kecil ya.
Mungkin kamu perlu zoom untuk melihatkan initial ini dengan lebih tepat lagi. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini. Tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.